Sudarlun sebanyak 361 calon haji cilik dari 8 taman kanak-kanak di Pidi belajar manasik haji di halaman Masjid Agung Al-Falah Sigli, Sabtu 24 Agustus 2019. Ratusan calhat cilik memakai pakaian ihram lebih dulu dibawa menggunakan bus untuk mengelilingi kota Sigli. Tercatat 11 angkutan umum yang dikawal mobil patwal Polres Pidi untuk membawa calhat cilik. Di halaman masjid, ratusan orang tua murid telah menunggu putra-putrinya yang begitu bersemangat mengikuti manasik haji. Dan saat beliau berada di wusta, lalu beliau melempar syaitan ini Ka'bah sebanyak 7 kali. Sejumlah orang tua yang berdiri di luar arena yang telah dibatasi menggunakan tali mengabadikan anaknya menggunakan ponsel. Pada waktu itu, dari Sigli, Muhammad Nazar, Serambi On TV.